Kan kemarau panjang, tanaman anggur setelah 8 bulan yang waktu itu subur sekarang menguning mengering. Apakah ini pertanda kemarau? Anggur yang telah merambat panjang akhirnya menguning mengering. Apakah ini karena kemarau panjang, guys? Setelah ditanam 8 bulan lalu berharap bisa berkembang dan berbuah, ternyata batang anggur ini mengalami kekeringan perlahan yang dimulai dari pangkal akar, guys. Nah, ini kemungkinan sudah seminggu yang lalu mengalami kekeringan batang anggur dan mengakibatkan dedaunan rontok. Berharap bisa subur dan berbuah, ternyata mengalami kekeringan. Apakah karena kemarau? Namun sebenarnya setiap sore selalu disiram. Inilah kondisinya. Mengering batang anggur dan daun anggur mengering. Tidak jadi berkembang ataupun berbuah. Setelah 8 bulan menanti. Batang anggur setelah 8 bulan menanti mengalami kekeringan, gugur daun dan menguning. Apakah ini penyebabnya kemarau? Sungguh disayangkan batang anggur yang awalnya subur seminggu yang lalu mengalami kekeringan, yang dimulai dari dedaunan yang mulai mengering dan rontok, sehingga batangnya pun sepertinya ikut mengering juga, guys. Sungguh sangat disayangkan batang anggur yang dinanti untuk berbuah ataupun berkembang ternyata mengalami kekeringan dedaunan. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.